dari itu juga tadi Nikita bilang tidak tahu apa dari isi bacaan dakwaannya. Niki ini bisa bahasa Indonesia, pintar baca tulis. Setelah dibaca-baca bingung dia. Sebetulnya apa sih yang jadi masalah di sini? Dia ngomong sama saya, "Bang, saya baca semua, Bang. Saya bisa bahasa Indonesia, Bang. Setelah saya baca semua, saya semakin bingung. Ini perkara apa, Bang?" Saya bilang, "Ini perkara karena kau menghimbau seseorang, orang yang ada seseorang merasa tersinggung. Enggak tahu siapa, nanti kita lihat di persidangan. Nikita saja bingung gitu, ya." Kenapa? Anak atau keluarganya Niki ada datang? Anak-anak mustahil saya suruh datang. Karena enggak boleh ya, anak di bawah umur enggak boleh ikut sidang. Teman-temannya Niki banyak. Tadi semuanya ada di dalam, sudah bertemu sama Niki, semuanya sudah bertemu. Enggak mungkin saya ajak di belakang, masa ikut di belakang saya semua. Kan enggak mungkin ya. Bang bakal minta bukti konkret ya Bang yang 17 itu Bang sama pihak JPL. Nanti Anda tanya sama jaksanya. Bang, ini kan udah beberapa minggu Niki ditahan Bang, seperti apa Bang di dalam nanti tahanan, kalau dia panik. Sekarang dia tadi itu justru banyak bertulis bahasa Arab. Saya kaget kalau dia tadi bisa menulis dengan bahasa Arab. Ya, dia ada beberapa doa-doa, saya enggak tahu dia lagi baca doa atau apa. Yang jelas Niki dalam keadaan sehat dan Anda lihat sendiri dia dalam keadaan sehat walafiat dengan santainya dia, bahkan dia bilang saya tidak tahu ini masalah apa. Artinya Niki siap lahir batin dan ini adalah bagian dari perjuangan dia. Niki itu berjuang. Ada seseorang lapor polisi, Niki tag, "Bapak, tolong itu loh ada kasus, Bapak, tolong ditanganin kasusnya." Artinya Niki itu menghimbau para penegak hukum supaya tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Itu adalah Niki. Dia nggak punya kepentingan, kepentingannya apa? Nggak ada. Cuma kepentingan Niki ada orang lapor polisi, security. Dan itu diceritakan. Dan Niki bilang, "Pak polisi itu ada laporan polisi, tolong ditangani yang benar." Selama di tahanan Niki belajar agama harus seperti apa Bang? Saya nggak tanya dia, yang jelas mungkin ini menjadi bagian dari perjalanan hidup dia. Mungkin dia akan membuat film setelah ini. Film judulnya 17.500. Berarti ada perubahan di dalam Bang? Iya, nanti dia lagi menulis. Dia lagi menulis untuk membuat film 17.500. Bang, tadi kan Niki bilang di tahanan tidur. Bang, soal penangguhan dulu deh Bang. Ah, ini penangguhan itu haknya hakim. Sudah saya serahkan ke majelis hakim. Saya lampirkan beberapa surat. Kita lihat, doain saja ya. Doain saja karena Niki sakit, punya anak 3. Dan ini perkara Anda lihat sendiri. Kaget saya tadi mendengar 17.500 ini benar. Apa ini nggak salah ketik? Aku pikir, wah 17 miliar mungkin ini masalahnya. Atau 17 berapa, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya tuntutannya berapa sih Bang? Nanti tuntutan belum waktu. Satu-satu, santai Anda. Bang, artinya yakin gak sih dengan penangguhannya nanti? Insya Allah, doain saja. Karena itu haknya hakim, tidak ada yang bisa mengintervensi. Niki sakit. Niki dalam keadaan sakit, namanya urat saraf terjepit itu sakitnya lebih sakit dari patah hati. Lebih sakit dari sakit hati. Mungkin kondisi Niki sekarang lagi rawat jalan kah? Enggak, dia ada di dalam dirawat sama dokter-dokter tradisional. Yakni tukang-tukang urut yang ada di dalam tahanan. Napi-napi. Kan ada yang ditahan tuh, ibu-ibu kan pintar urut banyak. Nah itu dokter tradisional di dalam. Dari glamor sekarang nggak ada, nggak berubah nih, kita tetap aja makan-makan, doa-doa rame-rame. Nggak ada yang berubah lah dengan kehidupan. Bang, kira-kira Bang, eksepsinya berapa sih Bang? Selain kenapa? Itu Bang, kira-kira selain yang tadi berapa yang diajukan eksepsinya? Eksepsi saya ajukan minggu depan, 2 minggu lagi. Ya, kira-kira berapa poin Bang yang akan diajukan sih Bang? Yang pasti sementara 3, nanti kita tambah 4, mungkin bisa bertambah 5 nanti. Nanti, nggak boleh disampaikan sekarang. Oh iya, saksi juga sudah disiapkan atau bagaimana Bang? Kenapa? Kalau saksi sudah disiapkan saksi atau? Saksi itu jaksa yang akan menyiapkan. Kalau dari musti pihak? Ada, kami akan siapkan. Oke. Okay. Kami akan siapkan saksi, tapi kita lihat perlu tidak saksi ini kita ajukan. Oke. Okay. Yang jelas Anda sudah mendengar membaca dakwaan, ya, di mana Niki bilang itu bukan saya tujukan kepada dia pelapor, bahwa itu saya menghimbau kepada kepolisian bahwa ada kasus orang lapor polisi dan seterusnya. Itu saja masalah. Nanti sempat ada obrolan apa Bang sama Niki? Enggak, masalah anak-anak saja. Masalah anak-anak. Ngomong-ngomong Bang, disampaikan apa Bang? Enggak boleh dong urusan anak-anak.